Pemirsa, kecintaan terhadap nilai mata uang rupiah adalah salah satu wujud cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu perlu terus digemakan dan ditanamkan kepada masyarakat sehingga di tengah krisis pandemi seperti sekarang, kita akan tetap bersatu untuk bisa keluar dari krisis dan makin mencintai negara. Atas kondisi itu, Bank Indonesia Perwakilan Denpasar menggelar deklarasi cinta rupiah di Nusa Dua, Badung, dihadiri gubernur dan unsur Muspida Bali lainnya, serta Majelis Desa Adat dan FKUB Bali. Gubernur Bali dalam sambutannya mengatakan, melalui cinta rupiah, masyarakat diharapkan tetap bersatu dan mampu mewujudkan nawacita pemerintahan Jokowi, terutama dalam hal kemandirian dalam hal ekonomi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyatakan, deklarasi cinta rupiah ini bertujuan untuk memasyarakatkan kepada masyarakat agar lebih mencintai nilai mata uang rupiah dalam tiap transaksinya. Ya, nah terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita sebenarnya sudah beberapa kali kita sosialisasi dan edukasi mengenai rupiah, yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, kita panggilkan, kita apa namanya, mengundang para tokoh-tokoh lintas agama lewat FKUB, dan juga ada tadi Pak Kapolda dan yang lainnya dalam rangka untuk bahwa rupiah ini menjadi kedaulatan Republik Indonesia. Agar mereka paham di Bali ini yang banyak wisman dan sebagainya yang dulu-dulu mungkin kita harus menggunakan rupiah dalam semua transaksi yang ada di Bali. Jadi mereka sudah tahu, ini kalau ada sesuatu tanya ke kita. Karena ada undang-undang mata uang rupiah yang mewajibkan kita menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya. Baik tunai maupun non-tunai. Jadi tadi kan sudah, apa namanya, Desa Adat juga ada kumpulin dan juga ada Pak Kapolda dan beberapa Kapolres di sini, sehingga tahu nanti kalau ada hal-hal yang tidak menggunakan rupiah, mereka bisa refer ke undang-undang mata uang rupiah maupun ada PBI dari penggunaan mata uang rupiah di Bali ini. Dan membuat kita semua sangat bangga bahwa rupiah ini lambang kedaulatan Republik Indonesia, nomor satu bangsa. Nah, itu tujuan kita ya. Dan tadi saya kira di sambutan saya, Pak Gubernur dan juga dari penglisir tadi juga sudah mengingatkan bermain cukup untuk dipahami dengan baik para tokoh-tokoh agama dan juga para penegak hukum lah, ada Pak Ombudsman, ada OJK sebagainya. Dan kemuka ini terus kita lakukan nanti, lakukan ke tempat-tempat lain ya, ke mahasiswa, ke daerah-daerah di kabupaten dan ke SMA-SMA mungkin pramuka Pak Agus ya, agar mereka meresapi, memahami bahwa di dalam uang rupiah ini, apalagi Bali, banyak sekali simbol-simbol pahlawan, desa, daerah-daerah yang indah, dan juga pada nggak ngerti itu ada 1.000 rupiah, ada salah satu pahlawan dari Bali ya, yang perumus dari Pancasila. Kemudian juga ada Ngurah Rai, ada juga Tenun Geringsing, itu tujuan kita. Dengan tuntutan teknologi dan tuntutan negara yang semakin maju ini, nggak boleh kita lupakan, Pak Gubernur juga tadi, udah lama kita nggak dengar-dengar rupiah ya. Kita perlu kembali merefresh dan bahwa rupiah ini, tadi Pak Gubernur BI juga menyampaikan bahwa rupiah menjadi kebanggaan, kita refresh lagi yang sudah-sudah, dan kita harus cinta, merawat. Tidak boleh tekuk-tekuk, tidak boleh disrepes, gitu kan, ingetin lagi gitu kan. Dan juga bangga ini bahwa pengorong satu, dan paham bahwa ini untuk bertransaksi yang sah di Bali maupun Indonesia. Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali mengajak seluruh komponen masyarakat Bali, baik majelis agama, para bendesa adat, dan lapisan masyarakat lainnya, memiliki kebanggaan terhadap rupiah. Tidak saja dalam hal penggunaan di Indonesia, bahkan bila memungkinkan, rupiah menjadi salah satu mata uang internasional di masa mendatang.